Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi korang semua apa khabar? Okey, jadi hari ini aku nak share dengan korang tips ringkas bagaimana mengisi tajuk foto editorial Shutterstock dan juga Microstock lainlah. Jadi macam mana nak isi caption, isi tajuk dan juga description lah untuk gambar-gambar foto ataupun foto editorial. So terus pergi pada blog aku. Sebenarnya aku dah buat write up tentang ni. Jadi sebenarnya tip ringkas dia nak tulis caption ni sebenarnya tak susah mana. Pertama sekali korang kena tahu tentang format lah. Jadi kat sini aku ada artikel ni aku dah tulis, and korang boleh search kat website aku. Kalau nak search, korang boleh pergi kat sebelah kanan ni and cari editorial, and insyaAllah korang akan jumpalah apa ni, post ni. Jadinya dekat sini aku ada mention, dia bagi tahu link untuk penerangan di Shutterstock, ataupun korang boleh baca yang aku tulis kat sini lah. So format dia macam ni. Okay, dia mesti ada city, dia ada state, country, month, date, jadi dan juga penerangan lah, description tentang gambar berkenaan. Jadi ini adalah format. Okay, maknanya ikut mana-mana pun korang kena follow format ni. Okay, jadi ini adalah contoh yang pernah aku buat. Ini adalah gambar dan ini adalah contohnya. Okay, so lokasi di mana, date, okay, and then penerangan, sama juga dengan ni. Okay, gambar ni di Mekah. So lokasi di mana, date bila, dan penerangan gambar. Ini lagi pendek kan. Kalau kita dalam gambar ni ada gambar orang dan kita tak kenal, kita boleh letak macam ni. Okay, lokasi di mana, date. Okay, dan kita boleh masukkan unidentified people. Maknanya kita beritahu yang kita tak tahu siapa kan, tapi gambar orang berkenaan lah. Okay, jadi aku ada, dah ada sample. Okay, kalau kita lihat dekat sini, kita copy dulu format ni. Aku ambil yang aku dah buat ni lah. Sebenarnya kau boleh mana-mana. Kau boleh follow yang Shutterstock ni yang lebih detail, ataupun contoh yang aku bagi ni. So ini adalah gambar yang dah aku submit. Jadi paling senang aku nak ambil contoh yang ni lah. Okay, so kalau korang tengok kat sini, gambar ni adalah gambar orang jogging. Okay, gambar orang jogging di Bukit Pelindung. So untuk first kali kita letak, okay, foto and then usage editorial. Okay, sebab gambar ni adalah untuk editorial. So dekat editor ni dia ada beritahu sekali lagi format dia macam mana. Jadi kalau korang tadi, macam aku tadi, aku dah ada format. Okay, so yeah. Oops, sekejap. Biar saya copy sini and paste. So Kuantan, let's say date dia kalau ikutkan 25 Disember. Okay, 2019. Caption, buatlah sedetail yang mungkin. Nak buat pendek pun boleh. Jadi pendek dia, bila engine cari payah sikit lah nak jumpa caption yang pendek. Dia bergantung pada kita punya keyword pula. Jadi kalau caption yang panjang menerangkan keadaan dengan jelas adalah lebih baik. Jadi pulang, kalau korang nak buat pendek, pendek pun boleh. Tapi kena masukkanlah elemen-elemen tadi tu. Okay, jadi kalau korang tengok kat sini, okay, Kuantan 25 Disember 2019, and then so aku buat dekat sini unidentified man jog at taman Bukit Pelindung. Kuantan. Korang boleh masukkan lagi sekali nama tempat di dalam. So dekat sini sebenarnya ni adalah track baru. So aku boleh tambah lagi kat sini, unidentified man jog
on new root. Oh, aku tak payahlah. And so macam ni pun boleh. Okay. Caption aspar boleh, nah, gambar dia boleh gunakan untuk travel tak? Boleh. Background okay, boleh. So kita kira jatuh-jatuh track path route boleh, outdoor. Mana lagi? Spot heavy, spot, cycle pun boleh. Okay. Sebab track ni digunakan juga untuk berbasikal. Jadi terpulang. Kalau ada rasa perkataan tu ada relate dengan gambar, boleh direlatekan dengan gambar, so kita boleh masukkan. Okay. Jadi sebelum aku submit, aku kena mesti juga kategori ni. Okay, ni gambar, so berkaitan dengan health lah, health medical dan juga lifestyle. Ada tak tadi terjadi sini? Pergi ke lifestyle. Saya objek part people. Sports and recreation pun boleh. Okay. Location ni kalau nak masukkan pun boleh, tak nak masukkan pun tak apa kan. So kalau kita masukkan Kuantan, okey, Pahang Malaysia, okey, mungkin membantulah. And so kita punya gambar ni spesifik di Kuantan. Okey, baik. Jadi kalau korang tengok kat sini, simple saja, ada lokasi, ada tarikh, okey, and then penerangan tentang gambar. Okey, tentang penerangan tentang gambar ni, aku ada letak juga sedikit tips macam mana, tips ringkas yang ni yang penting sebenarnya. Okey. So, kalau kita lihat, biasanya bagi memudahkan aku menulis tajuk foto editorial, aku akan melihat pada elemen-elemen 5W1H berikut. Sorry. Okey, apakah dia 5W, 5W1H ni? Yang pertama adalah where, di mana lokasi. Okey, so lokasi wajib ada. Kena beritahu dia ada di Kuantan, ada di Kuala Lumpur, ada di luar negara. Lokasi tu di mana. Kemudian kena beritahu bila, tarikh dan juga tarikh dan tahun. Okey, dan masa kejadian berlaku. Okey. Dua ni perlu ada. Yang lain-lain ni siapa yang, kalau kita kenal, kita beritahu nama dia, kita kena beritahu dia punya bagaimana ia berlaku. Okey, apa yang berlaku pada gambar tu. Sebagai contoh tadi, kalau kita relate dengan gambar yang aku nak submit ni, okey, ini adalah gambar berkaitan dengan orang jogging. So kita kena beritahulah, and beritahulah yang gambar tu berkaitan dengan ada orang yang kita tak kenal, unidentified person yang jog, okey, di Bukit Pelindung. So apa yang dia buat, jog, okey, kenapa dia berlaku. So kalau ada penerangan kenapa, kebakaran, contoh kita ambil gambar kebakaran, so mungkin kita tahu sebab apa. So kita kena boleh masukkan sebab apa ia berlaku. Jadi itu cara dia. Tapi yang paling penting, macam aku highlight kat sini lah, okey, where, when ni wajib. Jadi yang lain ni korang boleh tengok. Kalau gambar tu perlu ada siapa, masukkan siapa. Kalau kena bagi tahu penerangan kenapa, apa, jadi so itulah tip ringkas bagaimana nak submit. Jadi kalau aku tengok, okay, selepas aku check Kuantan 25 Disember ni description, okay, usage semua kena set pada betul lah, editorial, keyword suggestion. Okay, nah, ni nak masukkan ke, sign tak ada, green, nah, green pun boleh, street, okay, can, lane pun boleh. Okay, so katalah itu saja.
So rasa-rasanya dah tak ada apa, kita boleh try submit. Dah settle, kita dah submit satu gambar. Jadi yang lain ni nanti pun aku akan buat lah. So aku harap tips tu berguna. Jadi jangan lupa nanti aku akan sharekan link post blog aku ni dalam di bawah bahagian description video ni. So jangan lupa klik like, okay, dan juga subscribe channel aku bagi sharing tutorial yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.